Terkait kaburnya 12 tahanan rutan Baloy pagi tadi, aparat kepolisian disiagakan serta melakukan pemeriksaan terhadap pengguna jalan raya. Salah satunya di lokasi seputaran Jalan Kartini Sikupang. Ibtu Eriman Kanit Dikyasa Polresta Barelang menyatakan pemeriksaan terhadap pengemudi serta penumpang di jalan raya tersebut sebagai antisipasi kepolisian serta penyisiran terhadap kaburnya 12 tahanan. Selain itu, foto dan ciri-ciri tahanan tersebut juga telah disebarkan di tempat-tempat umum. Dalam pemeriksaan dan razia tersebut, pihaknya menjaring puluhan warga yang tidak memiliki kartu identitas alias KTP. Ya, tahanan yang lari dari lapas. Ya, seperti kita dengar bersama, kami dari Salantas Polresta Barelang melakukan razia, yaitu ke lokasi-lokasi yang diperkirakan dilewati oleh para tersangka yang melarikan diri ini. Jadi kami melaksanakan ini di arah menuju Pelabuhan Sikupang, kemudian di Pasar Pagi, kemudian di arah Muka Kuning. Jadi tiga lokasi ini kami lakukan pemeriksaan. Dan kalau kami temukan sebagian ada yang tidak punya KTP, kemudian kami arahkan. Sementara itu AKP Hendrianto, Polsek Khusus Kawasan Pelabuhan atau KKP, dan ratusan anggota Polresta Barelang tampak memeriksa seluruh penumpang tujuan Tanjung Priok, Jakarta, di Pelabuhan Beton Sikupang. Seluruh personel terlihat memeriksa penumpang serta membawa selebaran kertas berisi nama dan foto tahanan rutan kelas 2A Baloy yang kabur pagi tadi. Rahmat Purba, STV Batam mengabarkan.